Langkah tegap maju. Jalan. Kerjakan. Bendera, siap. Kepada bendera latihan, hormat. Gerak. Free memory. Tegak. Gerak. Hormat. Gerak. Instruksi, Kak, langsung ke Pancasila? Langsung. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Lid. Giliran lu, Lid. Woi, woi, Alit. Ngelamun terus. Kenapa sih kalian hari ini gak kompak? Hormat gak barengan? Tegak. Gerak. Gerakan kaki gak sama. Suara pemimpin falas. Kepada bendera latihan, hormat. Ini lagi satu nih. Otak yang gak ada. Udah berapa hari sih kalian latihan? Siap, 4 hari kak. Abi aja yang bisa jawab. Yang lain bisu. Yang lain bisu. Siap, 4 hari kak. Terus kenapa masih kayak gini? Udah berapa kali saya bilang? Fokus. Udah, ulang dari awal. Jangan sampai kamu kayak gitu lagi. Siap, maaf kak. Jadi secara keseluruhan kalian masih kurang. Jujur kalian hancur banget hari ini. Aku harap besok kalian bisa lebih baik lagi. Gak boleh ada yang menghayal. Aku paling gak suka sama orang yang gak fokus. Oke, segitu aja buat hari ini. Besok latihan lagi jam 10. Jangan ada yang telat, jangan lupa topi. Yang telat, keluar aja dari paskibra. Setuju semua? Siap, setuju. Bagus. Siap gerak. Balik akan bubar. Jalan. Alip, ingat ya. Kamu tuh cuma membawa teks. Yang becus dikit. Swastiastu. Bu. Ibu. Bu. Pak. Aduh. Ibu Nino. Hobi banget bikin alat jantungan. Coba nih Bu. Jangan ya marah. Kayak baru pernah sekali aja lo dijahilin sama ibunya. Orang tua boleh gak ya durhaka mana? Eh. Ibu udah makan belum? Belum. Mau tak buatin mie? Mau. Oke deh.
Kenapa, Bu? Ibu punya sesuatu buat kamu. Hah? Apaan? Coba ambil titik laci. Itu jamnya Haji. Harusnya dia yang ngasih itu ke kamu. Wih, pas, Bu. Besok masih latihan paskib? Oh iya, ngomong-ngomong soal paskib, tadi Alit malu-maluin banget tau gak sih, Bu? Saya tadi Alit menghayal jadi pengibar bendera, terus dimarah lagi sama Kak Bayu. Ibu tahu kamu pengen banget jadi pengibar bendera, tapi waktu latihan kamu harus tetap fokus sama tugasmu. Ya gimana men, Bu, ya? Alit pengen lo ngerasain kehormatannya jadi pengibar bendera. Terus jadi pengibar bendera tuh udah kelihatan gagah kali, Bu. Terus berwibawa lagi melaksanakan kehormatan bawa sangsaka merah putih tuh. Udah impiannya Alit banget sih, Bu. Kalau kamu pengen sesuatu, kamu harus terus perjuangin itu. Jangan menyerah. Gimana pun susahnya. Oke. Okay? Ya udah, kalian bubuk dulu ya, Bu. Iya. Selamat tidur, Ibu cantik. Hadap serong kiri, gerak. Posisi push up. Jam berapa nih? 10.21, Kak. Apa persetujuannya kemarin? Yang telat. Keluar dari paskibra, Kak. Pergi. Siap, maaf, Kak. Saya gak mau. Gak bisa, Kak. Kamu udah melamun. Ke acara telat lagi. Jangan isi keras kepala. Saya bilang pergi, ya pergi. Siap, maaf, Kak. Saya gak bisa keluar dari paskibra, Kak. Kenapa kamu gak bisa keluar, hah? Bagi saya, menjadi anggota paskibra itu sangat berarti, Kak. Sebenarnya, dari dulu saya pengen menjadi pengibar bendera, Kak. Kamu bertanggung jawab buat datang tepat waktu aja gak bisa. Terus kamu mau bawa bendera Indonesia lagi. Keluar dari basket. Keluar dari lapangan ini. Siap, maaf, Kak. Saya gak bisa. Turun. Thank you.
17 Agustus, ulang tahun Indonesia yang ke-75. Push up 175 kali. Kamu berhasil, kamu diam di paskib. Kamu gagal, keluar dari paskib. Benderanya jatuh, kamu menandai bendera merah putih. Saya gak peduli kamu butuh waktu berapa lama, antara kamu nyerah atau berhasil. Yang lain, lanjut jongkok bangun. Tumar barang. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Bagus dari yang kemarin, dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Satu, bisa dipahami. Siap, bisa. Jangan kak, jangan. Aku masih bisa kak. Ayo Lid, satu lagi aja Lid. Satu lagi. Ayo Lid, terakhir Lid. Ini lagi satu nih. Otaknya kak Adam. Paling gak suka semua orang yang gak fokus. Kamu tuh cuma vortex yang becus dingin. Keluar dari basket. Keluar dari apa? Ayo Lid. Nanti bisa Lid. Ayo Lid. Demi ibu Lid. Demi basket. Pasti bisa Lid.